kegiatan seminar seumpama ini adalah sangat baik dan sepatutnya mula diadakan lebih awal lagi. Dan alhamdulillah saya mengucapkan tahniah kepada pihak Yashfi dan juga Pak Angku yang mengorak satu langkah yang baik, ya, daripada kita membiarkan masyarakat kita mendatangi kepada tukang-tukang sihir dan juga bomoh-bomoh yang kita tidak tahu daripada mana asal ilmunya, adalah lebih baik masyarakat ini dibekalkan dengan ilmu membenting diri sendiri dan juga meyakini kepada Allah Subhanahu Wataala bagaimana nak mengurangi makhluk. Jadi pada saya ini sekurang-kurangnya dapat memelihara akidah masyarakat Islam kita daripada terbesong, mempercayai kepada perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah dan akhirnya boleh membawa kepada masyarakat masyarakat. Jadi saya seminar ini bukan saja mengajar masyarakat untuk mendapatkan ilmu membenting diri, tapi juga sedikit sahaja adalah satu proses membenting akidah kita sendiri. Sebab saya sebut dalam hadis tadi, Nabi beritahu kalau silap mendatangi orang sihir boleh menyebabkan kekufuran itu berlaku dalam masyarakat. Dia sendiri tidak tersasar dan akhirnya kita membaca dalam akhbar ramai yang tertipu dengan bayaran ratusan ribu, ramai yang tertipu dengan berbagai batu azimat, ramai yang tertipu dengan bohong yang akhirnya terjadi perkara sungsang dan juga mengambil kesempatan, ya, bukan setakat memukau saja tapi mengambil kesempatan ke atas mangsa yang menyerahkan diri dan akhirnya terdadai tubuh badan dan sebagainya. Itu perkara yang sudah menjadi lumrah kita dengan masyarakat kita, dan saya rasa bila sampai pada waktunya mungkin kita perlu memperkenalkan juga tentang akta sihir ini, ya, sebab perkara ini sudah nampak agak berleluasa dalam masyarakat kita tanpa perlu dibenting. Jadi saya lihat ini langkah pertama untuk mengajar masyarakat benting diri sendiri dahulu, yaitu perlu mereka itu kita approach supaya faham dia apa hakikatnya sihir itu, apa kejahatan sihir itu, apa resiko akibat sihir itu, adakah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sihir sedangkan dia tidak diutus, tidak dibayar, tidak dibeli, tidak dihantar, dia sudah melakukan serangan kepada umat manusia, khususnya pada umat Muhammad. Kena sumpah mereka dalam Al-Quran jelas di situ dalam surat Syad, dia bersumpah, ya Rab, aku akan merusak zuriat keturunan Adam sebanyak-banyaknya, aku akan merangkul, aku akan mengajak, aku akan memesongkan akidah mereka untuk sebanyak-banyaknya ke neraka hinadina. Disinilah akan terselit kejahatan sihir tersebut. Bila dia tukang sihir hantar, mereka sudah kena serang sihir, mereka rosak mentalnya, akan rosak fizikalnya, akan rosak semua jasmani, rohani, dan keturunan mereka akan dirosak. Mereka tidak akan mudah keluar begitu saja dari tubuh orang tadi. Ini penting saya berikan kesedaran kepada masyarakat untuk mengenal kejahatan ini sangat-sangat perlu diperangi. Seandainya tidak mampu merangi, bagaimana untuk diri sendiri, membenteng diri, membenteng anak istri, membenteng hidup rumah tangga daripada kehancuran, kesongsangan daripada kejahatan sihir tersebut. Ini penting diajarkan. Saya mengambil inisiatif pendekatan ini kepada masyarakat, mudah-mudahan mendapat sambutan. Saya sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Dato' Dr. Senator yang sudi melangkah kemeringankan kakinya sampai bersama-sama di hadapan kita masyarakat pada hari ini. Bahwa beliau sangat peka dan sangat jeli, yang sangat paham bagaimana agar masyarakat kita terhindar daripada kejahatan syirik, daripada kejahatan fitnah, hancuran mereka itu habis duitnya untuk dikorek, dihabiskan oleh mereka dukun-dukun palsu, pomo-pomo yang menganiaya masyarakat, penipuan-penipuan, baik nyata tidak nyata mereka lakukan. Sebenarnya ini harus diperangi. Semoga wujud akta sihir setelah ini. Amin ya rabbal alamin.